Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Semuanya duduk. Selamat pagi, shalom untuk kita semuanya. Shalom untuk kita semuanya. Sekali lagi, shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Kasih senyum yang terbaik di sebelah kanan dan kirimu. Oh, senyum. Timo senyum. Senyum yang terbaik di sebelah kanan kirimu. Keluarkan gigimu. Itu anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang nomor 7. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar sekali lagi terakhir tema saya kasih kepada kalian pelajaran yang ketujuh tentang apa? Masih ingat? Bagaimana? Oh, firman Tuhannya terlalu banyak ya. Bagaimana? Saya ingatkan lagi judulnya. Bagaimana membaca Alkitab? Ya, kemarin baru sedikit sekali apa yang kita pelajari tentang pelajaran yang ketujuh, dan ini sebenarnya pelajaran yang sangat penting di dalam iman Kristen. Katakan amin jika kau setuju. Bukan berarti saya mau bilang, oh yang lain berarti gak penting. Oh tidak, bukan itu maksud saya. Tetapi semuanya penting, tapi bagian ini menjadi sangat penting tetapi dilupakan banyak orang Kristen. Tapi saya yakin dan percaya semua anak buah tidak demikian. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena setiap hari kita membaca Alkitab. Tapi mari kita membaca dengan benar dan tepat. Kita kemarin sudah belajar sampai di sini. Coba hafalkan Matius 4 ayat 4 sekali lagi. 3, 2. Sekali lagi 3, 2, 1. Bangkit berdiri dengan suara yang keras dan tegas dan lantang penuh iman. Sampai setan kalau dengar suara ini dia takut lari ketakutan. Amin. Oke, mari kita ucapkan dengan iman, dengan keyakinan penuh. Matius 4 ayat 4, 3, 2. Oke, sekali lagi ada yang lupa. 3, 2. Baik, sekali lagi 3, 2. Sekali lagi 3, 2. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Duduk semuanya. Manusia hidup bukan dari roti saja. Hei setan, hei orang-orang jahat, hei orang-orang yang mau mempengaruhi pikiran saya yang tidak baik, hei semua hal-hal duniawi, jika ada bisikan pikiran yang mau masuk dan merasuk di dalam otakmu, bilang, ala, roti ini bisa diganti dengan apa? Kemarin saya sudah bilang, roti ini bisa diganti dengan apa? Hah? Dengan apa? Keinginan apa saja itu? Macam-macam keinginan, hah? Harta, apalagi? Apalagi? Oh banyak, keinginanmu banyak sekali. Handphone, video game, main TV, nonton TV, YouTube-an. Kalau zaman sekarang itu semua keinginan ada. Apalagi di sini lagi? Makanan, keluarga, pacar. Ah ini remaja, remaja, remaja. Sebentar lagi banyak bergaul dengan orang banyak. Di luar sana ketemu wanita, ketemu laki-laki, wah jatuh cinta. Ini termasuk keinginan di dalamnya. Tapi aku tidak hanya hidup karena perempuan. Aku tidak hanya hidup karena mobil. Aku tidak hanya hidup dari makanan pizza. Aku tidak hidup dari makanan mewah. Aku tidak hidup dari apa? Apalagi keinginanmu? Bahannya apa, keinginanmu apalagi, coba sebutin. Lebih banyak dari pikiran saya jangan-jangan, apa aja? Ayo. Apa Daniel? Apa? Jam tangan.
apalagi apa peliharaan. Ada orang, saya punya teman, dia pecinta binatang. Sebenarnya baik. Dia punya seekor anjing dan anjingnya itu harganya luar biasa mahal. Lebih mahal daripada Golden Retriever yang pernah ada di sini, ya. Saking mahalnya, dia sampai makan mie instan dan Goldennya dikasih makan yang lebih mewah daripada dia. Apa saya lupa namanya? Menurutmu baik atau tidak? Jadi kau menganggap dirimu bahkan lebih rendah daripada anjing. Dan ini dilakukan banyak orang, banyak. Kita lupa saya adalah gambar dan rupa Allah. Kita sampai merendahkan diri kita di bawah semua benda-benda ini. Ada orang, wow, sangat luar biasa addicted. Addicted itu apa ya bahasa Indonesia? Kecanduan dengan laptop dan video game. Every day 24 jam dia di depan itu. Baik atau tidak? Wah, apakah ini ada terjadi di luar sana? Ada banyak. Seusia berapa? Seusia kamu semuanya. Dan ini tetapi firman Tuhan bilang, tetapi dari setiap, kita hidup dari setiap apa? Dari setiap apa? Sekali lagi, dari setiap apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah yang kita terima pada waktu baca firman Tuhan. Amin. Kalau kita tidak pernah terima firman Tuhan, hidupmu akan diatur sama ini semuanya. Ingat, ini bukan cuma roti makanan, tapi apa saja? Segala keinginan kamu. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, engkau hidup karena firman yang keluar dari mulut Allah. Sehingga waktu kamu berjalan, waktu kamu belajar, waktu cari pekerjaan, waktu cari jodoh, waktu cari apapun, kamu minta pertolongan Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita yang luar biasa baik. Saya yakin dan percaya, kamu percaya seperti apa yang saya katakan, Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saya selalu bolak-balik menekankan dan di dalam doa saya selalu mengajarkan kepada kamu, Tuhan Yesus itu baik. Kenapa? Karena saya mulai berpikir, Tuhan selalu taruh di dalam hati saya, ada di antara kamu berpikir Tuhan jahat. Tanpa kebaikan Tuhan, engkau tidak di tempat ini. Tanpa kebaikan Tuhan, engkau tidak mendapat berkat. Betul? Tanpa kebaikan Tuhan, hari ini engkau tidak bisa melihat langit biru. Betul? Amin. 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 Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan. Kemarin kalau tidak salah sudah sampai nomor 4 ya. Sudah sampai sini ya. Betul ya? Jadi saya mau ulang lagi bagaimana seorang bayi ini makan. Caranya adalah gimana? Sekali lagi, bagaimana seorang bayi ini makan, Timo? Iya. Jadi saya mengerti semua anak-anak di tempat ini mungkin ya. Mungkin di sini dikatakan bagaimana seorang bayi ini makan, yaitu seseorang memberi dia makan dan biasanya adalah ibunya. Tapi tidak mesti, ada yang lahir dia dikasih makan oleh apa ini namanya, saudaranya, kakaknya. Saya pernah lihat satu keluarga ibunya tidak ada dan kemudian kakaknya yang kasih makan. Ada orang dewasa yang lain dan di tempat ini ada ibu bapak wanyanya Samonim. Puji Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali. Nah, demikian juga, mari tolong dibaca mulai dari Esther. Bangkit berdiri, tolong dibaca. Ya, menurut Esther, apa yang akan dilakukan? Kalau dia sehat, ya kuat, apa yang akan dilakukan untuk dia bertumbuh? Yang keras suaranya, apa?
Puji Tuhan, tepuk tangan. Kalau itu untuk memberi makan dirinya sendiri, kita makan aja pangan. Kamu lihat Yosef, Rebeka, dan siapa itu namanya? Deborah. Waktu Yosef, mereka bertiga datang pertama kali ke sini, apa yang dikasih ibu? Susu atau mungkin makanan yang lembut ya, seperti bubur. Tapi Rebeka sekarang sudah tambah besar. Apa yang sekarang dikasih ibu? Nasi. Apa yang sekarang kau makan setiap hari? Apa yang kau makan setiap hari? Bubur? Buburnya Rebeka, buburnya Yosef? Apa yang kamu makan? Apa yang kamu suka, Elis? Mie ayam. Apa yang kamu makan, Kaleb? Yang kamu suka makan? Tidak ada. Apa yang kamu suka makan, Yohanes? Tempe. Oh, puji Tuhan, tempe. Apa yang kamu suka makan, Sefa? Mie ayam. Oke. Saya suka makan apa ya? Mie ayam, bakso, wah itu. Tapi sekarang saya balik. Baksonya saya kasih sama Yosef. Mau dia telan? Oh, yang ada giginya aja belum tumbuh ya. Dikunyah-kunyah susah. Ya jadi sama saja, kamu makin besar kan makanannya makin keras ya. Tapi rasanya makin enak atau enggak? Coba sekarang saya mau minta tolong yang tadi makan mie ayam, sekarang tolong makan makanannya Yosef tiap hari. Enggak mau ya? Enggak mau. Padahal lebih lembut. Nah, apa ini artinya? Yuk kita belajar lagi. Ini arti penting. Kita kadang lupa ya. Makin gede makanannya makin keras. Tapi walaupun makin keras, makin enak loh. Amin. Amin. Makin kita suka. Betul? Enggak ada. Saya hampir di seluruh dunia lihat anak kecil suka makan bubur, tapi makin besar dia gak akan mau makan bubur itu lagi. Betul? Ezra, mau makan buburnya Yosef? Kenapa? Aneh ya? Nah, coba sekarang tolong dibaca siapa ini? Rudia. Botol susu, dua tepuk tangan. Daniel. Dari apa? Firman Tuhan atau Alkitab. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk kita semuanya. Mari, lanjutkan. Isa. Ya, saya tanya dulu, semuanya sudah dapat Alkitab yang lengkap dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru? Dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu. Siapa yang belum, angkat tangannya? Siapa yang sudah, angkat tangannya? Puji Tuhan, semuanya sudah terima ya? Tetapi kamu perlu tahu ya, di beberapa tempat ada anak-anak seusia kamu belum punya Alkitab lengkap. Kita terima Alkitab lengkap. Ini anugerah Tuhan yang besar. Amin. Jadi Alkitabnya harus diapain? Dijaga dan disayangi. Nah, kalau perlu ditaruh di tempat yang begitu baik. Jangan. Ini Alkitab siapa ada yang ketemu sampai? Ya, ada yang peduli. Sampai Alkitabnya itu ada yang sampai ya kemarin itu. Halamannya itu sudah kayak ini nih. Ada di antara kamu masih pakai. Siapa ya kemarin saya lupa. Apa semuanya sudah ganti? Nah, Alkitab sampai kayak apa itu tergulung kayak keripik begitu. Oke, lanjutin. Puji Tuhan, tepuk tangan. Jadi tadi kan saya bilang kita makan makanan bubur waktu kecil, demikian juga roh kita. Waktu kecil kita cuma disuapin apa? Ayam hampalan sedikit-sedikit,
Mungkin kalau yang sekolah minggu seperti sekarang, adik-adik kamu yang ada di sana, firman Tuhan yang pendek-pendek, betul ya? Suruh ngapalin, ya, sederhana. Tetapi makin besar kita dituntut lebih. Makanannya bukan cuma hafal ayat, tetapi baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Amin. Dan ini yang sedang kita latih setiap hari. Karena rohmu makin besar. Puji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi. Roh kita menjadi makin besar. Makin penuh kuasa di dalam hidup kita. Makin menguasai seluruh hidup kita. Sehingga hari-hari kita semakin harus diisi firman Tuhan. Itu yang penting. Jadi semakin besar, bukan malah balik. Banyak orang terbalik. Makin sering baca firman Tuhan, makin bosan, makin malas, makin capek, makin sakit. Tapi harusnya makin sering baca firman Tuhan, rohnya makin besar, jiwanya makin kuat, dan hidupnya makin lurus. Lurus itu artinya apa? Tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Artinya tidak berbuat. Tidak berbuat dosa, itu firman Tuhan, saya ambil kata-kata itu. Tidak menyimpang ke kanan. Kenapa? Karena sudah sering terima firman. Kita sering baca firman. Kita sering terima firman. Makanannya makin keras. Makanannya makin enak. Makin menyenangkan jiwa kita. Amin. Amin. Siapa di sini dengan sukacita setiap hari membaca Alkitab? Angkat tangannya. Betul ya? Puji Tuhan. Serius? Oh, ini senyum-senyum. Dia penuh sukacita. Dia sangat rindu firman Tuhan. Amin. Amin. Jangan begini dong. Begini. Setiap hari nonton Dangcol ya? Apa? Dangcol. Setiap hari atau setiap apa? Pasti nonton? Ada, oh tidak nonton. Atau, oh berapa hari yang lalu saya lihat Guru Jo mengajari baris berbaris. Aduh, Guru Jo sampai stres dan pusing kepala. Kamu pikir dia ketawa-ketawa itu karena sedang baris yang lurus, baris yang lurus. Itu kan gayanya Guru Jo ya, jangan diketawain dong. Bose ya, suruh baris malah kesot-kesot gitu. Kalau baris berbaris di Indonesia, di Amerika, di Korea, saya yakin sama saja. Walaupun saya tidak pintar baris berbarisnya. Siap, gerak. Ada siap, gerak. Itu? Yang nggak ada ya. Siap, gerak ya. Hormat. Hormat. Nah, itu malah kayak yang di perempatan jalan gitu. Kenapa itu penting? Itu baris berbaris belajar tentang kedisiplinan firman Tuhan. Kalau kita disiplin dalam diri sendiri, maka firman Tuhan pun kita disiplin. Kenapa? Kita selalu akan aware. Kita selalu akan ingat. Rohnya makin kuat. Firmannya makin mengingatkan. Firmannya hidup. Firmannya makin memberi kekuatan. Amin. Amin. Di dunia, tentara diajari kedisiplinan. Itu dunia. Sedangkan kita secara rohani juga tentara. Alkitab bilang kita adalah laskar Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi gak ada laskar Kristus. Saya yakin dan percaya kalau orang Kristen sejati dia gak ada yang keok-keok gitu. Waktu dia bicara tentang firman, dia bisa bercanda. Dia bisa bermain. Dia bisa santai. Ya, saya yakin tamu-tamu orang Korea mau jadi sabodi, guru-guru kamu ajak bercanda ya bercanda, nggak ada yang di sini diajak bercanda terus selamat pagi guru, nggak ada pasti selamat pagi, oh iya selamat pagi nih apa kata, tapi waktu dia berkata-kata, kata-katanya dia bisa, kenapa? Perlu kejujuran, kata-katanya bisa jadi contoh. Saya yakin dan percaya kalau kamu ketemu Kristen sejati, kata-katanya tidak kotor. Amin. Kaki dan tangannya tidak buat pukul dan tendang orang sembarangan. Amin. Tapi waktu kita dengar, waktu dengar nasihatnya, waktu dengar sikapnya, waktu lihat sikapnya,
kita bisa lihat ini orang yang patut dicontoh. Amin. Saya yakin dan percaya anak-anak Boas, kalau betul-betul bisa lihat itu, engkau akan dilihat begitu banyak orang dan orang lain bilang kayak gini. Anak-anak Boas, anak yang luar biasa hebat. Anak-anak Boas saya lihat betul-betul cinta Tuhan. Sekalipun bahkan dilihat orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Oh iya, dasarnya dari mana? Dasarnya dari sini. Waktu kita berdoa, kita minta pengharapan dari Tuhan. Waktu kita baca firman, kita dengar suara Tuhan. Jadi kita lagi diisi, berdoa, bicara, waktu baca, di... Kan ya gak bisa doang, cuma bicara, tapi gak pernah diisi. Kita gak punya kekuatan. Justru kekuatannya waktu kita diisi. Diisinya oleh apa? Firman Allah. Lanjut. Berikutnya, Mose, kalau dibaca bagian berdiri. Marilah kita berpikir sedikit lebih jauh bagaimana kita mendapatkan makanan kita. Contohnya berapa kali kamu makan? Ya, berapa kali kamu makan? Sehari kamu makan berapa kali? Tiga kali. Berarti setiap hari makan apa enggak? Ya berarti jawabannya harian, Bob. Oke, tepuk tangan. Atau sobat makannya sebulan sekali? Oh enggak, tiap hari makan ya. Hari ini tadi pagi makan apa? Telur, suka telur. Telur lagi mahal loh. Puji Tuhan masih makan telur. Siapa yang suka makan telur? Ada? Ini tidak betul dan salah, yang enggak suka ya enggak suka. Saya jujur saja tidak terlalu suka makan telur sebenarnya. Tapi ya dijejelin mama saya ya saya makan-makan aja. Siapa yang suka makan lele? Oh. Siapa yang suka makan ayam goyeng? Siapa yang suka makan tempe goyeng? Oh, siapa yang suka makan kangkung? Ah bohong, kemarin kakunya awet, gak ada yang mau ngambil. Semua makanan sehat ya. Belajar lagi IPA, 4 sehat 5. Asal kamu gak makan racun ya. Ya. Tiap hari kita makan ya. Nah, apalagi roh kamu juga harus makan. Makan tiap hari. Nah ini yang sering kita lupa nih. Kita lupa nih, wah badannya sakit gak ada makanan, kalau udah perut lapar, oasis pun dibelakangin gitu ya. Wah lupa kemarin guru Nani, apa, yang berapa hari, bukan kemarin, sorry, maksudnya berapa hari yang lalu guru Nani bilang, jangan ambil semangka ya, ini untuk makan siang ya. Tapi memang saya selalu melihat, atau kadang-kadang saya melihat, kadang-kadang juga tidak melihat, tapi hanya Tuhan yang tahu. Kulkas, tapi kemarin enggak ya. Kulkas dibuka karena perut lapar, ada semangka. Wow, langsung. Nah, itu anak laki-laki itu. Yang senyum-senyum itu yang kerjaannya suka nyolongin semangka, enggak bilang-bilang. Bukan enggak boleh, bicara dulu. Saya aja kadang kalau lapar langsung ngomong, "Guru Nani, ini boleh diambil enggak?" "Oh, boleh, Guru. Itu daripada nanti busuk dimakan aja." "Oh iya, udah makan. Terima kasih." gitu ya. Saya suka makan semangka. Tapi kan ngomong, kalau nggak boleh ya nggak boleh. Nah, badan kita aja kalau udah lapar cari apa? Makanan, begitu excited. Saya yakin dan percaya kalau kamu suka makanan tertentu ya, misalnya ayam goreng atau apa. Wow, guru Nuki punya satu kejelekan. Kejelekan saya, kalau nggak suka makanan saya makannya dikit. Nah, jadi kalau kamu memperhatikan saya makannya sedikit berarti saya kurang suka makanan. Tapi kalau saya suka kadang enggak kira-kira loh. Jadi perut saya sama mulut saya itu bisa beda. Jadi kalau saya suka makanan itu, saya paling suka makanan yang ada kejunya. Jadi pokoknya segala sesuatu yang ada bau kejunya itu saya suka. Kadang-kadang perut saya sudah penuh, mulut saya masih ingin ngunyah. Up. Nanti malam-malam atau siang ya bisa tiba-tiba sakit. Karena kepenuhan jadi sakit apa? Perut. Nah, ini juga itu salah satunya tuh.
kopi, nggak sadar perutnya sudah nggak siap terima lagi gitu ya, atau apa siapa lagi itu, ya, dah itu badan, dah roh kamu begitu apa enggak? Wah kalau belum baca firman Tuhan hari ini tuh rasanya kayak aduh gelisah, mana Alkitab, mana Alkitabku, mana Alkitab, waktunya baca firman, rohku sudah lapar, rohku sudah lapar. Ada perasaan seperti itu waktu baca Alkitab? Pada senyum-senyum sendiri itu antara memang betul begitu atau antara tidak itu. Mari kita latih roh kita juga sama. Hidup kita seperti itu. Amin. Amin Tito. Amin Tito. Saya sedang bicara ya. Tangannya fokus. Gitu ya. Jadi kalau tubuh kita saja bisa lapar setiap hari, mari kita latih roh kita juga menikmati hal yang sama. Amin. Waktu belum baca firman Tuhan hari ini rasanya gelisah. Bagaimana tandanya roh kita lapar? Gampang. Hari ini kalau belum baca Alkitab, kalau rohmu kuat, pasti kamu gelisah. Gelisah kayaknya. Apa ya tadi belum? Oh iya, aku belum baca Alkitab. Tenangkan hati. Jiwanya kuat. Nanti setiap harinya, yang setiap hari sekarang ini kan latihan sebenarnya. Tapi nanti kalau kamu sudah dewasa seperti guru Luki, guru Jo, guru Utiwo, Yadir Saborin, baca Alkitab itu bukan seperti sekarang ini. Tapi mari duduk diam, tenangkan hati, berdoa, buka, baca. Loh, kalau sudah baca pagi-pagi, siang mau baca lagi boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tunggu ada waktu istirahat daripada kurang kerjaan, buka kalau kita lagi. Amin? Gak ada PR, gak ada tugas, gak ada apa. Aku tadi baru baca dua pasal pagi-pagi. Siang buka lagi, habis makan. Sambil istirahat, duduk tenang. Kalau ada seorang pendeta, saya punya, saya panggil dia Om. Saya cukup dekat dengan dia. Saya pernah ikut bersama dia pelayanan seharian. Saya lihat betul. Jadi pagi dia sudah sangat teduh baca Alkitab. Kemudian nanti siang kita pergi naik pesawat, tunggu di bandara. Tunggu di bandara itu lama ya. Siapa yang pengalaman tunggu di bandara? Dia ya. Tunggu di bandara lama atau cepat? Lama. Kadang kita lama ya. Pesawatnya jam berapa kita? Apalagi kalau udah delay. Delay itu terlambat. Bosan sekali. Apa yang dia lakukan? Dia buka Alkitabnya. Banyak orang dia bukan buka Alkitab, tapi apa? Cuman bergosip dan ngobrol. Tapi dia pilih dia buka Alkitabnya. Ngapain? Cuma baca. Nanti di dalam pesawat, kan di pesawat itu nggak boleh pegang apa? HP. Jangan sekali-kali buka HP di pesawat ya. Nanti pesawatnya gimana kalau buka HP? Tahu gak? Kelas 6, kelas 7 sudah belajar belum? Kalau HP dibuka di pesawat gimana? Belum belajar ya? Sudah apa belum? Saya tanya ini. SMP sudah belajar belum? Kalau HP boleh gak dibuka di pesawat dia? Gak boleh, kenapa gak boleh? Sudah belajar belum? Belum. Nih saya kasih tahu, HP itu ada sinyalnya. Nah kalau HP-nya dibuka, wah pesawatnya bingung nanti. Dia mau belok kanan atau belok kiri, dia bingung. Jadi pesawat itu kan bukan kayak mobil. Kalau mobil kan tinggal lihat jalan, ke kanan, ke kiri. Nah pesawat tidak. Jadi karena gak buka apa-apa, dia pilih apa? Kadang bicara tentang nanti pelayanan, tapi kalau dia sudah berhenti, dia buka apa-apa. Itu patut dicontoh. Amin. 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 Jadi daripada iso, kurang kerjaan, kurang gawean kata orang Jawa, mari kita belajar firman Tuhan. Jadi latihannya setiap hari itu 1 jam itu, selama 50 menit itu latihan. Tapi sehari-harinya harusnya kamu praktekkan ini. Nanti malam mau tidur baca Alkitab dulu. Tapi biasanya kalau saya tidak bisa, karena kalau waktu mau tidur, otak saya tidak konsentrasi. Jadi saya biasanya pilih pagi atau siang atau sore. Gitu ya. Terserah kamu ya. Ada teman saya dia pilih malam sebelum dia tidur, dia 1 jam baca Alkitab dulu. Berapa pasal? Bisa sampai 5, bisa sampai 10.
panjang atau pendek. Maka rohmu makin kuat. Ada pendeta saya, dia bilang lebih baik pagi. Karena pagi rohmu sedang kuat-kuatnya, kamu baca dengan baik. Ya, itu saya pikir tidak. Tidak, bukan waktunya, bukan hal yang ini. Mari kita fokus lagi ke sini, nomor 11. Tolong dibaca. Oh, sikapnya. 1, 2, 3. Baik. Yohanes, tolong dibaca. Ya, ini sudah sering diajarkan sama Om Yanin ya. Saya tidak perlu bicara lebih panjang lagi. Lanjut. Siapa? Joshua. Yang mana? Ini bisa lihat gambarnya ya. Ini lagi nonton TV, yang itu lagi baca firman. Yang mana? A. A. Kalau saya minta, kalau A alasannya apa Joshua? Ya, tepuk tangan. Saya kasih jelas lebih jelas ya. Jadi orang kalau setiap hari cuma diisi tontonan TV sama diisi firman Tuhan, bedanya apa? Bedanya gampang. Ini jelekin orang. Ah, gini aja. Ya, di masyarakat kebanyakan orang suka nonton TV. Kalau sekarang, zaman sekarang bukan cuma nonton TV tapi nonton TikTok, nonton YouTube, dan nonton YouTube-nya bukan yang bagus tapi yang jelek. Ada yang nonton YouTube itu sekarang orang itu paling suka nonton tontonan yang lucu tapi menganiaya orang. Contoh nih, ya tegang, itu bagus atau enggak? Akhirnya karena sering nonton yang kayak gitu, yang misalnya ya best yang nonton, apa yang terjadi? Misalnya ada lucu nih, borok-borokan terus jatuh, kemudian kamu lagi ngapain? Ketawa gitu. Apa yang terjadi kalau kita setiap hari nonton hal kayak gitu? Kita ngikutin, betul? Dan itu tontonan TV yang ada setiap hari dari pagi sampai malam. Puji Tuhan, kalau di sini menonton. Saya jujur saja, walaupun ada TV, saya tidak nonton TV. Seriously, di kamar saya, si siapa yang pernah ke rumah saya? Saya lupa. Yang pernah ke rumah saya, angkat tangannya. Oh iya, ya, anak kelas, waktu itu kelas berapa sih? 3 apa 4 ya? Ke rumah saya. Kamu tahu ya, TV-nya tak taruh di badan. Di kamar. Tapi saya tidak pernah nonton TV. Seriously. Paling kalau jam-jam tertentu saya buka, ada Kompas TV. Kompas TV nggak bisa lewat TV saya. Itu harus pakai HP. Cuma nonton kepingin tahu ada situasi apa. Kan saya ya gak mau jadi orang bodoh juga ya. Harus saya harus tahu situasi. Oh di luar ada itu. Oh ada ini, ada berita ini. Selebihnya saya gak nonton. Kenapa? Setiap pindah channel isinya sinetron. Isinya film. Filmnya ya begitu gitu. Apalagi kalau film-film di Indonesia saya jujur kurang bagus ya. Nah setiap hari nonton begini berarti isinya cuma hal yang kurang. Sama saja seperti ini, kalian sudah besar semua ya, anak muda zaman sekarang lihat HP, apa yang dia tonton? Satu, kekerasan di dalam mainan. Semua game yang saya lihat yang anak-anak suka zaman sekarang pasti isinya apa? Game-game zaman sekarang isinya apa? Kalian bukan nggak tahu lah, kalian tahu game-game zaman sekarang isinya apa? Isinya ngapain? Pukul-pukulan. Gak ada game yang gak pukul-pukulan. Saya pernah kasih game, maksudnya kan di HP yang mana itu, kepada tetangga. Itu yang anak tetangga cuma pengen tahu aja situasi. Dia pasti suka gak game-game zaman dulu, kayak main catur atau game yang kayak Tetris gitu ya, yang turun-turun begitu. Gak suka. Anak zaman sekarang dari sejak umur 5 tahun bahkan lebih kecil daripada itu sudah biasa ya game-nya pukul-pukulan. Jadi kalau enggak ada pukul-pukulannya kayaknya enggak seru. Bayangkan dia lebih besar dari itu isinya ngapain? Ngapain?
Jadi di sini tenang saja, kamu sabar ya sama Yabes, Rafael, siapa lagi itu kalau bertengkar ya. Tapi kamu jangan kasih contoh. Mengerti? 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 Amin? Jangan ya. Anak laki-laki terutama. Saya lihat anak perempuan juga. Saya dengar katanya begitu juga. Suka menyelesaikan masalah dengan pukul dan tendang salon. Sekarang salon juga lakukan hal yang sama. Mari kita lanjutkan lagi. Siapa ya? Disi, tolong dibaca. Mari buka dulu Alkitabnya Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Setelah itu Disi baca. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-26. Kalau sudah ketemu boleh garis bawahi dan kemudian Desi bagi sendiri tolong dibacakan dari Alkitabnya saja. Yohanes pasal 14 ayat 26. Ya sudah, ayo bagi sendiri dibaca. Amin. Amin. Nah, fokus ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Jadi kamu itu enggak akan pernah mengerti firman Tuhan kalau enggak ada bimbingan Roh Kudus. Makanya harus berdoa dulu. Jadi pertanyaannya, siapa yang akan menjadi orang terbaik atau sosok yang paling baik yang akan mengajar ketika kita baca Alkitab? Siapa? Roh Kudus. Itulah kenapa Wong Yerim Samurim dan Guru Lugi juga sering selalu bilang sebelum baca firman minta Roh Kudus. Karena kalau bukan Roh Kudus yang masuk, nanti pikirannya beda. Ya, harus Roh Kudus. Bukan guru matematika, bukan guru bahasa Indonesia, bukan orang tua, bukan orang dewasa, tapi Roh Kudus yang ini. Lanjut, unik ya. Nah, gitu diri. Amin. Lanjutkan Yuniko. Masih Yuniko. Dalam pembacaan kita, apa yang sebenarnya kita lakukan? Berdoa. Puji Tuhan. Tepuk tangan. Makanya itu kenapa waktu baca firman Tuhan bukan sekedar seperti baca buku atau novel. Baca firman Tuhan berarti kita minta bimbingan Tuhan Yesus, minta bimbingan Roh Kudus supaya Roh Kudus itu kasih terang di otak kita. Karena otak kita penuh dosa. Hati kita penuh dosa. Nah, coba bayangkan ya, malam-malam gitu. Nah, saya yakin dan percaya beberapa anak sebagian besar juga paling takut sama gelap ya. Walaupun suka tidur gelap-gelap, tapi kalau udah ke WC gelap-gelap pada enggak tahu. Nah, terutama yang itu. Yang itu ya gitu. Pernah tanya sama saya. Kalau setan itu di situ gitu ya. Tenang saja, setan di mana-mana ada termasuk di kamar kamu. Tapi di dalam Tuhan Yesus setan pergi. Kalau dalam Tuhan Yesus setan pergi us gitu ya. Serius ya. Jadi Pak, demikian juga kalau kita minta pertolongan Roh Kudus, yang di sebelah kamu bukan setan. Tapi yang di sebelah kamu Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan ya. Sampai di sini dulu ya firman Tuhan hari ini. Oh, saya berhenti sampai di nomor 15. Nomor 15 dulu ya. Setelah itu lebih banyak praktek sebenarnya ini. Nomor 15. Ruth. Thank you.
bukan ya. Jawabannya bukan ya. Pilihannya ada dua, sebelum atau sesudah. Sebelum membaca Alkitab. Tepuk tangan, betul. Kita waktu mau baca Alkitab, sebelum itu harus berdoa. Supaya apa? Segala kuasa yang jahat, pikiran yang jelek, segala... Nah, tolong Ezra ulangi lagi pertanyaan ini, jadi jawabannya apa? Dibaca. Fokus ya. Saya sudah bilang ya, kalau kamu tidak fokus, bukan cuma pelajaran susah, kuasa jahat masuk. Kuasa jahat masuk. Suatu hari saya dan saya beberapa teman-teman usir setan. Ada jemaat kerasukan setan. Ada satu orang tidak fokus, dia kerasukan. Mengerti? Mengerti ya, Sren? Duduk. Duduknya harus baik. Saya mau bilang sama kalian, saya cuma ingetin ya, harus fokus ya. Jadi, kita semua orang berdosa. Amin? Semua setuju kita semua orang berdosa? Tidak ada yang lebih baik. Guru Luki tidak lebih baik dari kamu, kamu juga tidak lebih baik dari saya. Tapi saya berusaha keras untuk menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan. Amin? Demikian juga kamu. Jadi satu kali, saya datang sama ini gak sendiri, ini beberapa. Ada teman-teman, kemudian ada seorang kerasukan setan. Itu pengalaman saya beberapa gitu, saya pernah. Ada satu orang tidak fokus di antara kita. Setannya keluar dari orang itu, masuk ke orang yang lain. Mengerti? Jangan main-main ya, jangan sembarangan ya. Kalau kamu menghadapi peristiwa kayak gini, ini baru kita baru ngerti. Ternyata setan ada ya, dan setan mengerikan. Demikian juga kuasa Tuhan, lebih besar dari itu. Mengerti? Mengerti ya, Isra? Kamu sering tidak fokus. Nah, sekali lagi, tadi jawabannya apa? Sesudah. Haruskah kamu bertanya pertanyaan ini sebelum atau sesudah membaca firman Tuhan? Adalah sesudah. Supaya apa? Firman itu semakin hari semakin tertanam di dalam hidupmu, dan semakin hari makin membawa kamu pertumbuhan. Mari tepuk tangan untuk kita semuanya. Bangkit berdiri, dan mari kita tutup di dalam doa. Kami percaya